Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel tentang Android 123. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba flashing Oppo A37F ya, yang mengalami mati total teman-teman. Baik, awal mulanya smartphone ini adalah masalahnya itu. Setelah diekstrak, kita langsung saja buka ya. Dan di sini kita cari toolnya. Nah, toolnya kita akan buka. Run as administrator ya, seperti biasa. Oke, setelah terbuka seperti ini teman-teman. Ini tidak ada settingan apa-apa lagi ya. Melainkan kita hanya menghubungkan smartphone Oppo A37F ini ke PC. Oke, saya ambil baterai terlebih dahulu karena baterainya lagi di charger tadi. Oke, kita tekan tombol volume bawah dan volume atas secara bersamaan, selanjutnya hubungkan ke PC atau laptop. Oke, klik start ya terlebih dahulu. Ini ada tombol volume atas, volume bawah, kita tekan secara bersamaan dan selanjutnya hubungkan ke PC atau laptop. Dari mana bocil? Sekolah? Oke sobat, sekarang sudah connect ya. Nah, sudah ada tanda-tanda smartphone ini masuk ya. Oke, selanjutnya saya lepaskan untuk tombolnya ya, dan dia berjalan untuk flashingnya. Di bagian sini kita tunggu sampai selesai teman-teman, sampai selesai ya. Dan jangan lupa atau hati-hati dengan kabel USB kalian, jangan sampai terputus ya sambungannya. Oke, di bagian ini kita tunggu sampai selesai. Oke, buat teman-teman yang ingin
sukses atau berhasil ya teman-teman. Jangan di skip videonya sampai selesai, biar kejadian-kejadian yang error atau gimana ya di tengah-tengah video itu tidak terskip atau kita bisa melihatnya dan cara mengatasinya gimana ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, di bagian PC kita sudah selesai ya. Sudah ada pemberitahuan dan ada tanda-tanda warna hijau seperti itu. Dan flash berhenti. Selanjutnya kita tinggal cabut USB ya dari smartphone. Dan kita tinggal menekan tombol power untuk mencoba apakah smartphone ini bisa nyala kembali. Kita tekan tombol power selama... Sekarang sudah masuk dengan pola, dan polanya sudah dan terhapus HP juga bisa hidup normal. Oke, mengatasi Oppo A37F ya, lupa pola bisa kita melakukan tesin ya teman-teman ya. Dan nah, jangan lupa untuk filenya itu di deskripsi saya, berhasil download ya. Sekaligus menghilangkan pola, menghidupkan HP mati total dan oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, buat teman-teman semua video ini bisa bermanfaat yang baru berkunjung ke channel ini. Bila ada pertanyaan, subscribe dan aktifkan loncengnya. Bisa jangan lupa like di bawah. Nah, komen juga di bawah teman-teman ya. Oke. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya ya. Karena pekerjaan kita sudah